Klasemen terbaru perolehan medali emas SEA Games 2023 hari ini, Senin 15 Mei 2023. Sebuah kejutan tersaji pada daftar klasemen sementara, di mana Vietnam sampai hari ini sukses mendapatkan 112 medali emas, 94 medali perak, dan 95 medali perunggu. Vietnam ditempel ketat oleh Thailand di posisi 2 yang sudah mengoleksi 92 emas. Sementara itu, posisi Indonesia masih kokoh di peringkat ketiga dengan catatan 74 medali emas, 63 medali perak, dan 84 medali perunggu, seperti yang dikutip dari situs resmi turnamen. Di sisi lain, dunia badminton Indonesia tengah berbahagia. Sudah dapat dipastikan jika 6 wakil Indonesia melaju ke partai final SEA Games 2023. Mereka tidak lain adalah Rehanoval Kusaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, Christian Adinata, Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi, Puspita Sari Rose, dan Pramudia Yeremia Eri Yokeyako Prambitan. Rehan Lisa memastikan diri lolos ke partai puncak usai mengalahkan Ratchaphol Korepap dengan skor 19-21, 21-18, dan 21-19. Sedangkan Christian Adinata berhasil mengatasi perlawanan Leong Junhao dengan skor 21-19 dan 21-12. Jika kedua wakil tadi harus melangkah ke babak final dengan cara yang sulit, kemenangan mudah justru didapatkan oleh Anna Tiwi. Pasalnya, mereka bisa mengalahkan Lei Xinji Lo Xian Yuan dengan skor Afrika 21-9 dan 21-9. Mengikuti rekam jejak seniornya, Melissa Trias Puspitasari, Rachel Alessia Rose juga berhasil melaju ke partai final usai mengalahkan Cheng Suhui dan Cheng Yuxin dengan skor 21-10 dan 21-17. Ini artinya terjadi All Indonesian Final di sektor ganda putri. Tak ingin kalah dari juniornya, Chico Aura Dwi Wardoyo juga berhasil memastikan langkah ke partai final usai dirinya mengalahkan Li Sunyang dengan skor 21-15 dan 21-18. Sama seperti ganda putri, sektor tunggal putra juga memastikan All Indonesian Final. Berikutnya, ganda putra andalan Indonesia, Pramudia Kusumawardana, Yeremia Erik Yokeyako Prambitan, memastikan langkah ke partai puncak usai mengalahkan Ngo Joji dan Johan Prayogo dengan skor 21-16 dan 21-18. Oke guys, menilik dari fakta di atas, kira-kira berapakah medali emas yang akan didapatkan oleh Indonesia di partai final nanti? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya.